Sapiku yang sakit bisa beneran diobati nggak ya? Jangan percaya. Daripada mati, mendingan sapinya dijual ke saya aja. Woi, mau nipu ya? Udah, sini saya bayarin. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Terus cara dapat vaksinnya gimana? Bapak bisa hubungi puskesmas atau dokter hewan dinas setempat. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia.